Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Julian Ternak Channel ya guys. Di sini saya berada di tempat cadangan pakan untuk ternak kambing saya nih guys, yang biasanya disebut dengan bank pakan. Salam sejahtera selalu buat kita semua ya, buat teman-teman semoga dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala usahanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video seperti apa kambing memakan rumput Guatemala ya teman-teman. Namun sebelumnya kita lihat dulu, seperti inilah rumput Guatemala ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman tuh. Rumput ini mempunyai daun yang lumayan lebar dan daunnya panjang ya guys, seperti hampir mirip seperti daun jagung. Nah, kali ini saya akan mengambilnya. Nanti kita lihat seperti apa reaksi kambing memakannya teman-teman. Untuk menyingkat durasi, ini saya sudah mengambil rumput Guatemala teman-teman yang berada di ladang. Seperti ini penampakannya. Ngambil sebentar aja sudah lumayan dapat banyak nih guys. Nah, sekarang kita akan bawa pulang dan seperti apa kambing memakannya ya teman-teman. Nah, seperti ini ya guys reaksi kambing makan rumput Guatemala. Ini saya cacah manual nih guys, memakai arit. Nah, bentuk batangnya rumput ini pipih ya guys. Ternyata batangnya juga suka ini kambing guys. Kalau teman-teman mempunyai mesin chopper atau mesin pencacah, bagus banget rumput ini dicacah ya guys. Itu dia guys sedikit info tentang rumput Guatemala dan seperti apa reaksi kambing memakan rumput Guatemala ini ya guys. Saya cukupkan sekian, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.